Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur, jumpa lagi dengan saya Cacing Anil Sweet Sweet. Saya akan membagikan cara membuat rangkaian lumut sederhana, dulur-dulur, buat memancing belana atau mujair. Nah, ini rangkaian yang biasa saya gunakan, dulur. Yuk, bagaimana cara membuatnya? Ini pada umum sudah banyak tutorial-tutorial dari para suhu-suhu yang lumayan hebat, dan berterima kasih pada yang pertama kali membuat rangkaian lumut. Ya, ilmunya tidak hilang, dulur. Cara membuatnya, saksikan ya. Kita perlukan satu stopper, terus mata kail karbon ukuran nomor 2 bisa, nomor 4 bisa, nomor 3 bisa, weevil yang keempat cotton bud, senar PE ukuran nomor 1 dulur, 40 cm, terus dibagi 2 jadi 20 cm-an ini. Masukkan dulu senar PE ke swivel. Ya. 2 kali dulur biar agak kuat. Ya. Terus kita masukkan ke dalam cotton bud. Kasih stopper. Jadinya gini dulu ya. Setelah itu kita simpul mati dulu. Satu aja buat menghentikan stoppernya. Gak kuat. Habis itu kita pasang mata kailnya, dulur. Oh iya, masukinnya dari yang dari depan ya, dulur. Taliin seperti simpul-simpul mat. Ah, ini jadi satu, dulur. Ya, mata kail yang kedua. Yang kedua seperti sama, kita putar 2 kali, 3 kali, masukkan ke kunci lubangnya benang. Ini udah mata kail kedua, jadinya gini dulu ya, lubang. Kita putar gini dulu ya, terus kita putar lagi di pamungkas untuk ujung kelima, kita masukin ke lubangnya, kita tarik. Nah, ini udah jadi 4 dulur ya.
Yang satu lagi dulu, tinggal satu ini ya, mata kailnya. Kita pakai 5 mata kail. Ya, sip. Nah, udah masuk. Alhamdulillah. Ya. Aduh, tajam sekali, dulur. Masih baru tajam. Ah. 4. 5. Kita masukin. Nah, tadi dulur bisa kita gunakan untuk memancing belanak besok. Kita rapikan dulu ya, dulur. Kipasnya kenceng sekali, lur. Nah, jadi lur, jadi terus banget ya, Mas. Kita coba lagi besok ya, mancing belanak pakai umpan lumut sama tepung terigu. Oke. Sekian tutorial membuat rangkaian lumut sendiri dari Cotton Bud. Yuk, jangan lupa subscribe, like, komen, dan nyalakan lonceng biar ada update terbaru, bisa menyaksikan. Yuk. Sampai jumpa lagi pada tutorial selanjutnya, kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.